Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel Nekoblog. Dan kali ini Mimin bakalan ngebahas atau nge-review aplikasi penghasil uang, yang dimana untuk tax atau cara mendapatkan uang di aplikasi ini tuh gampang banget teman-teman. Caranya atau tugasnya di aplikasi ini, kalian cukup tidur. Pasti kalian bertanya-tanya, emang bisa tidur dibayar? Kalau misalnya tidur dibayar, semua orang kaya dong. Ya, makanya di sini mari kita bahas aplikasinya ya, tonton. Nah, di sini untuk aplikasinya sendiri namanya itu Givi Focus, teman-teman. Nah, kalian bisa download di Play Store atau kalian bisa langsung download melalui link yang ada di deskripsi ya, teman-teman. Nah, ini dia tampilan utamanya. Cuman sebelum Mimin ngebahas ya gimana cara dapetin cuan dari aplikasi ini, Mimin mau coba withdraw dulu teman-teman, karena percuma kan kalau misalnya pas withdraw itu nggak landing, jadi nanti nggak lucu aja gitu. Mimin capek-capek ngejelasin tapi ujungnya nggak landing, otomatis nanti Mimin ngecewain kalian juga kan. Makanya di sini Mimin coba withdraw terlebih dahulu. Di sini Mimin udah main beberapa hari dan sudah mencapai minimal withdraw. Nah, untuk minimal withdraw-nya sendiri, kalian itu memerlukan 0,36 USD, teman-teman. Dan di sini Mimin udah mencapai minimal withdraw ya, teman-teman. Untuk withdraw-nya sendiri, di sini banyak pilihan ya, teman-teman. Kita bisa lihat di sini ada Payeer, ada PayPal, Coinbase, dan di sini ada Dana. Jadi kalian bisa langsung withdraw nih nanti ke akun Dana kalian. Nah, di sini Mimin mau coba withdraw karena di sini Mimin sudah mencapai minimal withdraw. Oke, kita langsung klik aja, kita confirm. Sebelum kita check out atau istilahnya withdraw, di sini Mimin mau ngasih tahu dulu nih untuk saldo akun Dana Mimin ya. Di sini Mimin rekam pakai dua device karena untuk dananya sendiri ada di device lain, makanya di sini Mimin rekam pakai dua device ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini untuk saldo Dana Mimin ada 425 perak. Aduh, sedih banget, Pak. Aduh, akhir tahun. Nah, makanya di sini Mimin langsung withdraw dan di sini Mimin langsung record ya. Nanti kita replace berapa menit masuknya, karena di sini ada keterangannya, guys. Karena di sini ada keterangannya itu instant cash out. Jadi otomatis kalau misalnya instant cash out itu landingnya cepat ya. Kita langsung masuk aja. Kita masukkan nomor dananya. Dan di sini congrats, you have successful withdraw. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja ya, teman-teman. Kita coba replace apakah langsung masuk ya. Di sini untuk saldo mulanya atau pertamanya di Dana Mimin itu 425 perak. Nah, sambil nunggu, Mimin bakalan jelasin dulu nih untuk gimana cara dapetin cuan di aplikasi ini. Seperti yang Mimin bilang tadi, di sini untuk earningnya atau cara dapetin cuannya, kalian cukup tidur. Nah, ketika kalian masuk aplikasinya, kalian pengen ngejalanin misinya yaitu tidur, kalian tinggal klik aja new goal. Nah, kalian klik di sini. Nah, setelah masuk, kalian pilih general tax atau kalian buat sendiri, teman-teman. Untuk general tax di sini ada beberapa pilihan, atau kalian juga bisa buat leads biar bisa dimasukin ke sini ya, teman-teman. Contohnya di sini nih, Mimin full turu. Nah, di sini biasanya Mimin ketika malam ya, pas pengen tidur, Mimin jalanin aplikasi ini. Jadi ketika menjalankan atau nge-start season tax di sini, kalian otomatis nggak bisa menggunakan HP-nya pada saat menjalankan misinya ini. Jadi untuk aplikasinya ini sendiri cocok untuk kalian garap ketika kalian ingin meninggalkan ponselnya gitu. Contoh ketika tidur, atau contoh di sini ketika fitness. Fitness kan kalian lari tuh ya, kalian nyalain aplikasi, kalian tinggal lari-lari muter-muter buat fitness. Yang pasti kalian jalanin aplikasi ini ketika kalian pengen ninggalin HP kalian gitu, atau pengen fokus ke sesuatu. Ketika kita start season, pertama di sini akan muncul estimasi pendapatan kita ketika kita nge-set up waktu untuk fokus kita ya. Kayak di sini Mimin full turu 8 jam, kita klik start season. Di sini muncul estimasinya, kita bakalan mendapatkan 0,03 USD-an ya, teman-teman. Ketika sudah menjalankan aplikasinya, kalian tinggal
tinggalkan saja HP-nya gitu. Oke, di sini untuk saldo dananya udah landing ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini yang tadinya 425 perakan menjadi 5.753. Lumayan, cuy. Modal turu dapat saldo dana. Dan lanjut ke aplikasinya ya. Ketika nanti kita jalankan, di sini contoh kita buat sendiri aja deh ya. Kita create ini, create custom, tes, kita tes. Nah, di sini contoh 130 detik deh ya. 5 detik. Kita klik OK. Kita start season. Dan ini estimasinya 0000 USD karena kita cuma 5 detik. Jadi kalau misalnya kalian pengen fokus atau start mission atau session di sini, Mimin saranin kalian kalau misalnya pengen tidur aja pas malam hari, kalian set up jam tidur kalian. Contoh kalian tidur jam 11. Nah, biasanya kalian bangun jam berapa? Tinggal hitung aja beberapa jam kalian tidur ya, tonton. Nanti kalian masukin. Nanti kalau misalnya sudah masukin, muncul ya estimasi kayak gini dan estimasi pendapatan kalian muncul. Kita start season. Iklan, cuy. Sabar. Di sini sudah mulai, guys. Nah, ketika di fase ini ya, ini karena 5 detik cepet banget, cuy. Jadi, ketika di fase ini, kalian nggak bisa keluar. Kalian nggak bisa keluar aplikasi. Karena apa? Kalau misalnya kalian keluar aplikasi, kalian nggak bakalan dapat reward, guys. Nah, untuk Mimin sendiri ya, di sini Mimin jarang ngegarapnya. Jadi, Mimin kadang ingat atau kadang garap atau kadang enggak gitu, karena jujur di sini sebenarnya Mimin udah tahu lama garapan ini, cuman Mimin enggak rajin garap setiap hari, jadinya ya seingatnya aja gitu. Cuman pas tadi Mimin cek lah, ternyata udah mencapai minimal withdraw, makanya Mimin buat video dan ternyata terbukti membayar. Jadi ya syukur alhamdulillah. Jadi buat kalian yang mungkin pengen garap aplikasinya, monggo-monggo aja. Untuk linknya bisa kalian download sendiri ya, teman-teman, di Play Store. Nama aplikasinya Givi Focus App. Kalau misalnya kalian gak mau ribet, langsung aja klik link download di deskripsi ya, teman-teman. Min, pendapatannya receh amat. Ya, gratisan, cuy. Lagian tugasnya cuma tidur. Anda kalau misalnya pengen rewardnya besar, Anda kerja, bukan tidur. Bukan garap aplikasi ini. Ya, mungkin itu saja info yang Mimin share kali ini ya, teman-teman. Semoga info yang Mimin share bisa bermanfaat buat kalian. Dan sampai jumpa di next video. Dah semuanya.